Yang pertama sekali, bila saya terima jawatan tawaran tersebut, saya pergi ke masjid, saya doa, saya panggil sahabat saya yang rapat dengan saya, dan untuk nak buat decision seperti ini, saya doa pada Allah. Akhir sekali, saya beri jawapan, jika sekiranya kepada Dia Yang Maha Mulia Tuanku Agung setuju, maka dikatakan setuju. Masa itulah. Jadi sebab itu saya pun masuk, dan memang saya tidak intimat secara rasmi untuk memegang jawatan-jawatan kepada mana-mana parti. Jadi kerana kita duk lihat sumbangan kepada Islam dan negara ini berdasarkan kepada kemampuan, kesungguhan, keikhlasan dan pengorbanan masing-masing. Kesusahan berbeza. Kalau mufti lebih kepada isu agama secara khusus dan sedikit pentadbiran, tetapi ketika menjadi menteri lebih kepada pentadbiran dan juga untuk mengukuhkan hubungan antara institusi agama sama ada peringkat federal ataupun negeri, dan juga ada tuju rancangan untuk menaikkan impak dan keberkesanan institusi agama. Jadi ini memerlukan jumlah yang ramai. Pertama sekali, sejujurnya pengalaman kami ketika menjadi mufti banyak mendewasakan kami dan mematangkan kami. Jadi isu-isu tu alhamdulillah melalui hubungan dengan sahabat-sahabat kita, terutamanya media masa kita, dan juga kita banyak mengambil action selepas berlaku melalui tindakan. Jadi kita bukan sekadar menjawab, tapi kita juga telah membuktikannya. Sejujurnya, saya melihat apa yang Allah takdirkan. Dalam erti kata lain, perjalanan kita ini berbeza dari satu marhalah kepada satu marhalah. Kita tak boleh kata kita minat yang ini. Kadang-kadang mungkin kesesuaian tak sesuai dengan kita. Tapi setiap orang Islam, dia sanggup menerima apa jua cabaran sekalipun, dan apabila diberi, dia hendaklah mengambil sikap sebagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang bersungguh-sungguh melaksanakan dengan seterbaik mungkin. Itulah prinsip kita. Pertama sekali, kita kena faham tugas kita. Bila kita faham tugas kita, kita bandingkan orang yang sebelum pada kita pun ramai yang pegang jawatan macam kita ni. Jadi kita boleh tengok ada yang cemerlang, ada yang sederhana, ada yang okey, ada yang biasa, ada yang mungkin tidak berapa okey. Jadi kita boleh pilih kita nak macam mana. Kalau kita nak biasa-biasa, jawapannya jadi biasalah. Tapi kalau kita nak di antara yang terbaik daripada yang terbaik, maka sudah tentu kita akan buat persiap ilmunya, pengetahuannya, bidang tugasnya. Kita akan cuba sebaik mungkin satu-satu tugas tersebut. Tapi kalau kita nak main play safe ataupun dalam keadaan biasa, kita boleh, tak ada masalah. Sebab itu bagi saya, selama mana kita diberi satu tugas yang besar, maka impaknya besar kalau kita guna dengan sebaik mungkin. Tapi kalau tak, kita akan jadi hanyut dan kita akan jadi slow balik, kita akan jadi lemah balik. Sayang, seribu kali sayang, dalam apa juga jawatan pun, maka kita ingat dalam satu hadis Nabi SAW ataupun pesanan yang Nabi SAW menyebut, kullukum ra' wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih. Kamu semua adalah penggembala, ketua, dan kamu akan ditanya tentang gembalaan kamu itu. Wallahu a'lam.